Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Hayati bin Osman Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 8, pohon menteri beri jawapan. Waalaikumsalam. Tuan Sri Yang Dipertua, sahabat saya yang berhormat daripada Pendang, soalan yang begitu straightforward. Untuk makluman yang berhormat, penyaluran allowance-allowance bagi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan atau pendekkan kepada JKKP Negeri Kedah adalah diselaraskan melalui Pejabat Pembangunan Negeri atau PPN. Manakala Lembaga Wilayah Kedah, KEDA, hanya berperanan sebagai agensi pembayar. Soalan dia, pada tahun 2008, keseluruhan allowance JKKP Negeri Kedah berjumlah RM15,375.51 Malaysia dan telah dibayar melalui PPN Negeri Kedah. Pada tahun 2009, jumlah keseluruhan peruntukan allowance JKKP di Negeri Kedah adalah sebanyak RM27,565,207. Daripada jumlah itu, hanya sebanyak RM4,970,400 disalur dan dilaksanakan melalui KEDA. Terima kasih. Sila Pendang. Terima kasih Timbalan Menteri. Memang kita tahu KEDA ini sebuah agensi pusat yang berada di 89% kawasan di negeri Kedah. Dan apabila saya semak di dalam fungsi KEDA sebenarnya ya, untuk pembangunan sama ada pertanian, perumahan, industri dan juga perniagaan yang memerlukan pemantauan secara berterusan. Dan dalam seksyen 44 ya, Akta 249 ini disebut ia hendaklah mendapat lembaga shall before discharging any of its function first consult the state government in all matters involving developing planning. Maksudnya setiap perkara yang hendak dilakukan mesti melalui apa perundingan dengan kerajaan negeri. Senario yang saya nak bawa adalah seorang yang memohon perumahan daripada KEDA telah diluluskan. Lembaga KEDA telah meluluskan dan telah pun pengarah KEDA telah pergi dan mengatakan nak buat rumah kena robohkan dulu rumah dia. Nama dia Muhammad Sobri bin Rutin di Kampung Teluk Yan. Apabila dirobohkan, kontraktor dah datang bawa bata dan juga batu dan juga pasir, tapi ada tangan-tangan, saya tak tahu itu yang saya tanya berhubung dengan JKKP tadi ini, ada tangan-tangan yang di atas yang menghalang daripada kontraktor membuat rumah sampailah 6 bulan. Sampai sekarang dia masih belum lagi mendapat rumah tersebut. Dia seharap pihak kementerian dapat memberikan jawapan berhubung dengan masalah ini kerana ia merupakan rakyat yang miskin dan memerlukan bantuan daripada pihak KEDA dan KEDA telah meluluskan. Kalau KEDA tak lulus itu lain cerita. Ini ada tangan-tangan lain. Mungkinlah pengurusi KEDA di Kedah ni dia nak ambil alih daripada menteri ikut, saya tak tahulah. Itu cerita-cerita politik, saya tak mau bincanglah. Dia syarat pihak kementerian dapat memberi jawapan berhubung dengan siapakah yang lebih berkuasa di antara JKKKP ini dengan pegawai-pegawai KEDA yang menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pihak kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya memikirkan tadi soalan dia banyak tertumpu kepada JKKP tapi dikaitkan juga dengan KEDA. Jadi oleh kerana itu saya sebenarnya bagi pihak kita, kita senantiasa mengambil pendekatan untuk berbincang, berunding dengan pihak kerajaan negeri. Misalnya kedudukan KEDA ini sendiri di negeri Kedah sudah ada tempoh tamat dan sekarang ini kita telah mengadakan perundingan dan keputusan akan dibuat. Bermaksud kita sepanjang masa kita senantiasa mengadakan perundingan ini. Kena dengan soalan yang ditanyakan oleh Pendang kena dengan Seksyen 44 itu jelas pada saya. Begitu juga dengan keadaan permohonan-permohonan perumahan yang disalurkan melalui KEDA ini pun, kalau ada satu kes spesifik yang tertentu dah lulus kemudian ada tangan-tangan lain, saya nak beritahu tangan mana yang mengganggu ini.
Sebab kalau ada buktinya jelas, tak apa, nanti duduk dulu. Saya menteri kaji lah. Nanti lah. Kalau misalnya ada cukup dia punya bukti-bukti jelas, maklumkan kepada saya, insyaAllah kita akan bertindak tegas. Sebab kita tak ada, tak nak tangan-tangan belakang ni. Yang belakang-belakang kita tak nak. Kita nak benda yang di hadapan kita. Kalau cukup dia bukti, saya insyaAllah akan membantu yang berhormat untuk menyelesaikan masalah tadi. Terima kasih.